Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, jumpa lagi dengan saya. Nah, di video kali ini saya akan membuat umpan galatama ikan bawal ya. Umpan ini sangat blusut dan sangat neter, silahkan kalian bikin sendiri di rumah ya. Bahan-bahannya yaitu ada bandul galatama, nah ini pelet ya, kalian juga bisa pakai pelet 781 untuk pengganti bandul galatama ini, dan satu butir telur, lalu ada santan kara, dan nah ini pasta durian kuning ya. Ini pasta makanan buat biasanya buat kue ya teman-teman. Ini aku pakai merek Red Bell, atau bisa juga kalian pakai Morrison ya, yang rasa durian, yang penting rasanya rasa durian ya. Oke, cara prosesnya sangat mudah. Yang pertama kalian siapkan bahannya ya, atau tempatnya. Karena di sini cuma sebagai contoh, aku pakai takaran 1 gelas. Nah, ini pelet bandul galatama ya. Kalian juga bisa pakai pelet 781 kalau nggak ada pelet bandul galatama. Nah, aku pakai 1 gelas. Nah, lalu aku campur dengan pasta durian. Karena ini masih apa tinggal dikit, aku tuangkan saja ya pasta duriannya. Nah, lalu satu butir telur ayam ya. Nah, lalu santan kara ya, santan kara kita masukkan semuanya satu bungkus teman-teman. Oke, mantap. Lanjut kita aduk ya, kita aduk sampai merata. Nah, ini sudah rata ya teman-teman, dan sudah bunel, tinggal kita pasang ke kail seperti ini caranya. Kita buat bulatan kecil-kecil ya, sesuai selera kalian, sesuai ukuran kail. Di sini saya sarankan pakai rancangan kambangan teman-teman, pakai bandul ya. Nah, jadi seperti ini umpannya. Ini baunya sangat wangi ya, karena ada esen duriannya. Maaf, maksud saya ada pasta duriannya. Karena ikan bawal suka yang baunya wangi-wangi, teman-teman. Ini juga bisa pakai apa? Dipakai umpan ikan mas juga bisa ya. Juga masuk. Buat ikan mas juga masuk ini, teman-teman. Oke, jadi sangat mudah ya cara membuatnya. Cuma seperti itu ya. Nah, oke, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Yang belum subscribe channel ini silahkan subscribe dulu ya, like, share, dan komen. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, salam strike.